Good morning, President Datuk Hamidin. On behalf of the Council of the ASEAN Football Federation, it gives me great pleasure to congratulate you on your re-election as President of the Football Association of Malaysia. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Suasana panas menyelimuti dunia sepak bola Asia Tenggara ketika Presiden ASEAN Football Federation, AFF, Yef Samet, tiba di Malaysia dengan harapan besar untuk mencari tuan rumah baru Piala AFF. Kunjungan ini terjadi setelah usulan serupa yang diajukan kepada Indonesia ditolak, dan kini, Malaysia menjadi destinasi selanjutnya dalam upaya untuk menemukan tuan rumah bagi turnamen prestisius ini. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Malaysia, suasana terlihat tegang sejak awal. Presiden AFF mencoba meyakinkan pihak Malaysia bahwa menjadi tuan rumah Piala AFF akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan sepak bola di negara tersebut dan membangkitkan semangat pecinta sepak bola Malaysia. Namun, usaha tersebut kembali menemui jalan buntu. Malaysia, setelah menimbang dan mengevaluasi dampak dan persyaratan penyelenggaraan, memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Dalam pernyataan resmi, Ketua Umum Federasi Sepak Bola Malaysia menyebutkan bahwa alasan untuk penolakan ini adalah terkait dengan keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah. Presiden AFF menyampaikan kekecewaannya dalam konferensi pers setelah pertemuan. Kami berusaha keras untuk memberikan peluang kepada setiap negara anggota AFF, namun kami juga menghormati keputusan suatu negara untuk menolak tawaran menjadi tuan rumah. Kami akan terus mencari solusi terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF. Ujarnya. Sementara itu, spekulasi muncul mengenai kemungkinan negara lain yang bersedia menjadi tuan rumah Piala AFF 2024. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai negara mana yang akan menjadi tuan rumah, dan situasi ini semakin menambah ketegangan dan kekakuan di antara negara-negara anggota AFF. Piala AFF, yang semula diharapkan sebagai momen penuh kegembiraan dan persaingan sehat, kini menjadi puncak ketidakpastian, dengan banyak pihak menanti keputusan berikutnya dalam drama ini. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.